Kakak Felicia Tisu, Daryl, ikut angkat bicara terhadap permasalahan adiknya dengan Kaisang Pangarep. Ia tidak habis pikir ada lelaki yang tega meninggalkan perempuan setelah 5 tahun pacaran. Kaisang Pangarep disebut tidak hanya meninggalkan kekasihnya Felicia Tisu. Ia pergi tanpa sebab dan langsung menghilang tanpa jejak. Kesedihan tidak sampai di situ. Felicia Tisu harus menghadapi kenyataan atas pemberitaan yang menyebut Kaisang Pangarep memiliki pacar baru, Nadia Arifta. Hal yang membuatnya tidak habis pikir adalah Nadia Arifta merupakan karyawan Kaisang Pangarep yang juga dikenal oleh Felicia Tisu. Apalagi diketahui Kaisang Pangarep dan Felicia Tisu telah berpacaran selama bertahun-tahun, bahkan merencanakan pernikahan. Ia menekankan tidak ada perempuan manapun yang bisa diperlakukan seperti adiknya Felicia Tisu. Keputusan Daryl untuk bicara menjadi bukti sayangnya ia pada sang adik. Meski Kaisang Pangarep pergi tanpa kejelasan, Felicia Tisu terus mencoba menghubunginya maupun kerabat sang pengusaha. Tapi hasilnya nihil.